Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua nih. Saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back again. Jadi gimana kabar kalian di hari yang terakhir libur Lebaran? Oh ini sudah hari normal guys. Udah, hari ini masih tanggal merah. Besok kita sudah mulai beraktivitas, sudah kerja kembali, sudah aktif semua dunia nyata. Udah habis kalian healing-healing, nggak ada lagi ya. Bahkan sekarang di sini tuh lagi rame-ramenya orang dan hari ini pada mudik semua, pada pulang kampung ya. Ya benar guys. Pada jadi besok. Ini hari ini kita agak ini ya lampunya nih lah. Gak apa-apa, yang penting kita putih. Yang penting tetap berkarya walaupun di situasi apapun. Jadi kita udah mulai beraktivitas lagi, udah selesai kita liburan walaupun liburannya di rumah. Nah di video kali ini kita bakalan nge-reaction nih, ada orang Indonesia yang jalan-jalan ke Malaysia nih katanya dan dia juga shock melihat keindahan Malaysia. Apa judulnya? Tajuknya yaitu pertama kali datang ke Malaysia, saya terkejut terminal TBS Malaysia sangat besar dan modern. Wow, berarti besar banget, terminal aja besar. Kayak mana lagi bandara di sana ya? Iya, benar banget. Kita bisa nyasar nanti ya. Nanti di sana besar-besar. Iya. Orang-orang besar juga. Enggak juga. Oke guys, sebelum kita terkait cuplikan video ini lebih lanjut, bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fat YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman semuanya padamkan dulu subscribe. Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu percuma aja. Oke, geng, langsung aja yuk kita terkait cuplikan videonya. 1 2 3 play. Setelah sampai dari Genting Highlands. Kita tinggal bus. Tak dapat bus. Wah. Ramai kali orang mungkin. Ya betul, bisa jadi nih, geng. Kita turun di TBS. TBS itu apa? TBS itu apa, geng? Nanti kita nyasar. Bentar. Terminal bus Sumatera. Bukan, pas di Sumatera pula kita pulang ke sini. Ini kan bukan Sumatera ya? Bukan. Oke, geng, kita lanjut lagi nih ya. Kereta api yang ada. Kereta api. Bisa juga LRT. Bisa LRT. Ini terminalnya ya? Wow. Guys. Wow. Kaget kita. Terkejut. Terkejut. Kaget enggak tahu bang sana. Enggak ada di KL Sentra. KL Sentra. Betul. Terminal bersepadu. Bentar. Ini apa nih? Terminal bersepadu selatan TBS. Itu berarti bukan Sumatera, S-nya selatan. Iya lah, ngapain Sumatera? Kan udah Malaysia ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Selatan. Gede banget ya. Bisa tuh memang kayak KL Central. Seperti KL Central. Ya benar. Ini seperti. Murasi. Tapi terpadu. Hah? Ini murasinya. Itu. Gede banget. Wah, terminal. Bukan di terminal kita ya. Kayak di bandara. Iya. Kayak di bandara. Terminal mirip bandara, guys. Wah, luar biasa nih. Lancong Indonesia ini. Wah. Kaget. Waduh. Ini ya. Kita cari LRT. Ini. Lihat. LRT di lantai 3 ya? Saya bingung. Kenapa nih dia bingung? Ini kita langsung kita nyata kayaknya kalau kesini gede banget. Kok bisa ya segede itu? Oh ini L3. Kayak airport ya. Oh ditanya sama orangnya ya. Orangnya aja nggak tahu. Sama-sama sesak guys. Tanya sama kakaknya aja. Coba dulu. Selamat datang, welcome ya TBS. Kita ke pasar seni. Ada benderanya kan Malaysia kan? Iya. Di mana-mana ada benderanya, keren loh guys. Nah, kemana nih abang nih? Baterai HP saya habis. Waduh. Enggak bisa pakai Google Map. Betul. Ih, bersih. Wow. Guys, ini kita. Gede banget. Luasnya. Luar biasa, guys. Di sini bisa dapat LRT. Ya, benar. Ternyata di sini tuh ya cuman ada komuter. Apaan tuh komuter? Ini orang tuh kok muter katanya. Oh kok muter, bentar. Apa ini lagi ngomong apa jadi tiba-tiba ngomong ini? Kita jadi nge-lag guys, kirain kita tadi komputer ya. Komputer. Kenapa dia mutar gitu ya.
udah nyasar ya orang ini ya. Ya lagi-lagi reply. Kita turun di Masjid Jamek karena kita hotel kita di belakang. Belakang. Di belakang CM. Siap, siap. Oh, Central Market. Besar banget memang. Besar banget. Capek nanya. Iya, ada besar bersih lagi ya. Benar. Enggak ada sampah ya? Iya, betul. Keren, keren. I love Kuala Lumpur katanya. Wah, luar biasa. Sendiri ya, je. Ini udah dapat nih. Sendiri je bang ni ya? Ada makawannya tadi. Oh, makawannya? Kita harus cepat ya. Kita harus cepat. Banyak kali ini gate ni. Oh iya, ketinggalan bos bang. Yang mana ini salah pula ya? Bukan bos, apa ni? LRT ya? Oh, ini. Kayak kereta api kan? Nah, ini dia nih. Oh ini. Mau menuju ke... Ya. Masjid Jamek? Ya sana berarti ya? Iya kan? Ya, moments betul. Later. Agak bingung. Waduh, kemana-mana bingung ya. Karena gede banget ya. Ini luas banget kita ya. Aduh. Sampai bingung ini ya. TBS. Saya pikir hanya itu aja. Ternyata ada LRT. Lagi. Waduh. Diberikan arahan. Oh, ya. Berarti kita nggak nyasar di sana ya? Ya, ini kita aja first time nih. First time. Pertama wow. Di Kuala Lumpur. Benar. Ada backpacker. Jalan sendiri ya kalau backpacker ya. Iya. Selalu ada. Wah. Petunjuk. Petunjuk hang tua. Hang tua pertukaran tren. Hang tua. Nah, ini dia. Wah, oh, cepat ya. Ini rapid ya. Hah? Nah, ini udah day 3. Udah hari ini. Ketiga apa, Bang? Iya. Oh, ini hari ketiga ya? Nak belanja bang nih. Belanja. Wah, kita dari terminal jadi ke supermarket. Wah, beli milo bang ini. Wah, mantap milo, guys. Wah. Semua orang ke sana pasti bawa pohon milo ya. Iya, karena di sana ada pabrik milonya kan. Lebih beda lagi ya. Iya. Enak lihat milo sana. Wih, ada Indomie. Ada mie. Waduh, goreng. Indomie. Tapi dia di sana berpack banyak ya. Tebal dia. Satu pack tuh isi 5. Bisa sebulan nih. Maggie ya. Orang cakap maunya lebaran kita ke sana ya. Iya. Jadi bawa pulangnya oleh-oleh untuk lebaran. Oleh-olehnya cari mie. Gua milo. Oh, milo. Sama coklat. Lebaran haji yuk. Kita pergi yuk. Nah, bentar. Karena kan kemarin Abang udah tahu triknya untuk mendapatkan tiket harga yang murah, 500.000. Kok bisa? Udah Abang kirim itu. Nanti kita lihat ya. 500.000 berarti dia kalau pulang balik 1 juta. Mereka itu berdua, satu orang berdua 2 juta. Murah juga ya. Kita harus booking duluan. Itu nanti Abang kasih tahu triknya. Jangan kasih, di sini ya. Iya, tapi sekarang kalau dulu kan banyak yang pergi pakai travel, kalau sekarang kebanyakan backpacker ya. Iya, banyak selain backpacker. Lebih murah, bisa menikmati lah ya, enggak diburu-buruin gitu ya. Iya, betul. Bisa apa namanya? Bisa leluasa, siap tuh bisa dapat harga yang murah. Iya, mau kemana aja bebas gitu. Nanti kita di Malaysia tidur di OYO aja ya. Murah aja bisa. Lagi-lagi nih. Lah. Ini seru sekali itu. Banyak yang oleh-oleh ya. Iya betul. Pusing kita beli yang mana? Parah, geng. Gudiknya lagi tempat beli oleh-oleh ini. Ini 5 ringgit ya. 5 ringgit. Oh, 5 ringgit. Wah. 3 ribu. Nanti 15. 15 ribu. Tapi satu pak tuh. Marketplace. 25 ribu. 25 ribu, guys. Waduh. Enak ini, serius. Ini enak, perisa lontong. Oh, itu? Aku bisa lambang enak. 6 ringgit. Ya, itu lah ya, murah banget. Banyak kali nggak sambungnya di sana? Ngumpung di sini kan, saya ini dan beli ini 500 itu mahal. Mahal. Bukan satu ini ya, tapi yang kecil satu. Satu biji. Satu biji mahal sekali kan? Waduh, borong aja bang di Malaysia. Borong bang, borong. Oke ini ya. Wih, banyak oleh-oleh bang nih. Malaysia. Nah. Wih, banyak ya.
Banyak sekali ini oleh-olehnya. Nah, ini masih baju ya. Hah? Baju doang? Oh, baju doang. Lumayan bang. Banyak. Itu kapal ini? Milo, Maggi. 20 kilo, makasih. Oleh-olehnya satu kapal. 50 kilo? 50 kilo. Wah. Nggak nanggung-nanggung ya. Okay. Baju. Dia lagi belanja di situ. Oh, lagi belanja juga. Cukup murah. Baju-bajunya di sini, barangnya di sini itu ya yang penting cukup lah ya, sangku buat pulang. Waduh, abang ini berarti kan berapa hari dia? 3 hari ya? Ya, lumayan lah dia di sana, dan dia bawa pulang oleh-oleh tuh satu koper. Iya, biasanya kalau kita ke Malaysia tuh, karena kan di sana kita tuh kalap, ada semua murah, dan siap tuh beda-beda lagi makanannya kayak di tempat kita. Ya, gak sama ya. Jadi kita kan kayak beli semua, nanti kan buat saudara, buat sepupu, buat ipar, buat ini, buat itu, banyaknya dibagi-bagiin ya kan. Tapi mantap sekali ini, kalau kita pergi berapa hari rencana kalau adik? Kalau bisa sih setahun ya. Setahun kita bikin rumah sana. Oh, iya. Adik pun gak mau tinggal di sana. Tinggal sana yuk. Boleh juga. Boleh. Ya. Nanti setelah kita beli rumah ya. Oke, geng. Hidup ini berawal dari mimpi. Berawal dari mimpi. Kita gak usah takut-takut untuk bermimpi. Ya, makanya, siapa tahu jadi kenyataan ya. Ya, kita dulu kan mimpi. Makanya kita jadi bayi. Iya, sekarang udah lahir. Kita jadi orang kita. Oke, guys. Itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat teman-teman semuanya. Habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Bisa fatir. Bye. Bye.